Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA tutorial ya. Baik pada video kali ini saya akan menampilkan terlebih dahulu untuk aplikasi yang nanti akan kita bahas dan aplikasi ini e, sudah saya buat. Jadi ini seperti biasa ya, preview e, video aplikasi yang nanti akan kita e, pelajari sama-sama gitu. Nah aplikasi ini ini adalah aplikasi inventory barang tapi menggunakan barcode ya teman-teman ya. Nah, tampilan awal seperti ini ya. Sudah saya sediakan sampel data di dalamnya serta juga ada dashboard yang bisa kita pakai untuk mengetahui ya. Pertama di sini ada e, total produk. Jadi ini adalah total produknya ada berapa jumlah stoknya gitu maksudnya ya. Jadi jumlah stok produknya berapa gitu. Lalu produk yang masuk sudah ada berapa, produk keluar berapa gitu. Lalu ada grafik perbandingan antara total masuk dengan total keluar ya, 17 dan 42. Dan di sini ada grafik untuk eh, mengetahui per bulan yaitu grafik total masuk dengan total keluar itu berapa. Jadi sebenarnya dari eh, Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Nah, cuma di sini eh, ada bagian yang kurang yaitu pemilihan tahun ya, karena ini eh, dashboardnya itu dia bisa nanti diupdate untuk tahun berapa jadi nanti e, tinggal kita tambahkan di area dashboard ini untuk memilih tahun menggunakan combo box cuma ini belum ya cuma nanti di bagian video yang nanti akan saya Tampilkan itu akan saya tambahkan e, combo box untuk memilih tahun apa namanya tahun transaksinya gitu maksudnya dan di sini adalah informasi untuk e, dari Januari sampai dengan Desember itu ada in dan out jadi sisa stoknya berapa gitu maksudnya Terus, eh, di samping sini itu ada total nilai transaksi, ada sekian, dan total nilai profit, ada sekian, gitu ya. Nah, di sini akan coba saya contohkan dulu untuk penggunaannya. Pertama, di sini ada produk, ya, ada dashboard, ada produk. Nah, ini, jadi kalau produk, dia sih kayak gini, ya, teman-teman, ya. Tabelnya dari nomor, kode barang, nama barang, jenis barang, satuan, eh, stok, reorder. Arti dari reorder ini adalah berapa nilai minimal barang yang nanti harus di order ulang gitu. Terus ada status reorder no, no itu berarti kalau misalnya dia reordernya itu masih di bawah stok harga beli, harga jual dan profit. Nah di sini ada filter ya, ada order status yes dan order status no. Ini digunakan untuk melihat uh, order barang yang harus ditampilkan, uh, harus harus dipesan ulang gitu ya. Jadi kalau saya klik di bagian yang yes, maka nanti di sini harus muncul yang harus di reorder ulang. Kalau no berarti dia memunculkan yang e, tidak gitu. Klik reset. Nah, gitu. Nah, untuk menambahkan barang di sini kita pilih klik tombol add ya. Nah, gini. Nah, ini muncul form untuk menambah barang. Nah, di sini saya akan masukkan kode barang itu menggunakan barcode ya. Cuman saya nggak tampilkan gambar, nanti Anda cukup dengar suaranya ya. Hasil scanan gitu maksudnya. Nah, itu mungkin terdengar. Oke, kode barang sudah masuk. Jadi di sini saya tinggal memasukkan warna barangnya ya. Di sini barangnya adalah citato. Ini bukan promosi ya. Citato citato Light gitu. Terus jenis barang di sini karena nggak e, ada ya, makanan gitu. Tambahkan di sini. Kita ketik makanan gitu. Klik Add Data di sini kita pilih yang jadinya makanan. Nah, satuannya di sini ada buah ya misalnya. Nah, gitu. Terus e, kalau misalnya nggak ada tinggal klik tombol di sini nanti ya muncul ya. Tambahkan lagi di situ. Terus di sini ada stok, dia nggak bisa diisi karena nanti dia otomatis nol dulu untuk datanya. Terus reordernya kita isi misalnya <tuh> e, ini bukan buah ya misalnya dia kardus dia, atau kotak gitu. Nah, reordernya misalnya ada 10. Jadi kalau sudah 10 kardus atau kotak dia harus reorder. Nah, status dia juga mati ya karena dia nanti otomatis. Harga beli misalnya satu kardus itu eh, 60.000 ya. Ini ngawur ya. Harga jual. Harga jualnya misalnya kita jual satu kardusnya itu eh, 60.000. Enter. Nah, maka muncul ini profitnya nya 10.000. <klihat> Klik tombol add. Oke. Okay. Nah, dia udah masuk ke sini. Nah, ini stoknya masih nol ya. Oke. Okay. Nah, sekarang setelah dia masuk di bagian data barang, maka di sini kita juga bisa mencari ya berdasarkan kode barang, nama barang, satuan. Kita coba mencari di bagian nama. Misalnya kita ketik C. Klik tombol search. Nah, ini muncul ya. Isinya reset nah kayak gitu. Terus kalau misalnya kita mau ngedit, tinggal anda klik di sini, pilih update. Nah muncul seperti ini, ya hasilnya. Oke, okay. tinggal diedit yang mana gitu. Kalau mau menghapus ya tinggal diklik tombol, katakan tombol delete gitu. Oke, okay, seperti ini hasilnya ya. Nah berikutnya gimana cara untuk menambah stoknya? Nah di sini ada product in ya. Kita klik di bagian product in. Nah muncul tabel atau form seperti ini. Nah, di dalam form ini itu tinggal kita scan produk yang tadi kita e, mau tambahkan. Tadi kan data itu masih kosong nih ya. Nah, ini akan coba saya scan menggunakan barcode. Saya scan. Oke. Okay. Nanti teman-teman bisa lihat dari bagian stok ya, di bagian stok ini ini kan nol masih ya. Dia nambah atau enggak gitu. Kita scan ya. Oke, okay, nambah 1 2 3 4 5 6. Jadi ada 6 e, stok yang sudah masuk gitu. Nah, di sini untuk melihat hasilnya ya ini kita harus klik di bagian mode edit data dulu. Klik edit datanya, maka di sini bisa diakses. Nah, dia kayak gini masuknya gitu. Ya. Jadi dia satu 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 gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita itu pengen scan sekali terus langsung kita tambahkan jumlahnya ada berapa kardus gitu daripada kita scan berkali-kali gitu ya, <tuh> nah itu kan lama gitu. Nah ini kita hapus dulu misalnya bisa ya, kita klik dua kali, terus delete, yes. Nah di sini dia berukang jadi 5 ya. Ini kita hapus lagi misalnya ya, Yang ini tadi, delete. Kita sisakan satu gitu. udah ya. Sisi satu nih. Nah, bisa kita edit di sini. Klik dua kali. Kita masukkan misalnya ada 20. Nah, klik update. Oke. Di sini dia munculnya 20 ya, kotaknya 20. Terus di sini juga jadi 20 gitu. Nah, itu untuk uh, proses scan-nya ya. Otomatis dia akan nambah stok di sini dan dia juga bisa kita edit berdasarkan jumlahnya ada berapa buah gitu. Nah, sekali lagi kalau misalnya kita sudah mengklik di bagian atau kalau kita mau ngedit isi di sini harus klik edit dulu. Nah, terus kalau kalau kita mau melakukan scan lagi harus klik tombol start scan. Nah, jadi aktif di sini. Nah, ini fungsinya apa untuk ekspor data? Kita bisa melakukan ya ekspor data yang ada di sini gitu dengan cara kita harus mencari dulu. Nah, di totalnya dalam data 64 nih. Kita klik di bagian uh, cari dulu ya. Nah, ini kita masukkan misalnya kita mencarinya berdasarkan nama barang nah gitu kita ketik C oke nah ini cuma satu doang nih berarti karena tadi jangan ke kita hapus gitu ya terus kalau kita mencari di bagian bulan ya maka otomatis ini akan muncul tahun di sini kita ketik misalnya Januari atau misalnya bulan Desember tahun 2022 klik cari nah di sini muncul ya ini hasilnya oke nah hasil ini itu bisa kita ekspor dengan cara klik tombol ekspor klik yes oke nah dia udah diekspor ya sudah diekspor uh, ke dalam tabel uh, datanya gitu nah kita akan lihat ya jadi kita coba untuk masuk ke data dashboard dulu kita open sheet, oke nah di sini kita akan buka hasilnya itu ada di sini teman-teman ya. -teman. Nah, ini dia. Dia ada ada ekspor dua. E, nah, ini. Nah, ini hasilnya. Jadi keterangannya ini ada number ekspor, jadi dia itu udah ekspor ke berapa, terus tanggalnya, lalu ini hasil dari ekspornya gitu. Nah, tujuannya kita mengekspornya adalah nanti kalau misalnya mau dibutuhkan entah itu dicetak atau entah itu dipakai untuk kebutuhan yang lain seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita akan coba yang di bagian apa namanya? Di bagian barang keluar ya. Kita buka lagi. Nah, di sini ada product out. Oke. Okay. Nah, product out ini product out ini kita sama sistemnya dengan yang product in tadi. Jadi kalau misalnya product out itu tinggal kita scan aja barangnya. Ya. Nah, misalnya di sini dia Uh, ada ini nih. Nah ini. Jadi itu apa sih namanya itu buat lubang kertas dulu ya. Buat melubang kertas nih coba akan saya kurangi dengan uh, mengeluarkan barang. Jadi kita klik di bagian product out, lalu di sini kita tinggal scan ya. <tuh> tinggal kita scan nanti itu akan berkurang ya. Nah, 113, 114, 111 ya. 110, nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya mau edit ini juga sama ya, klik edit data dulu, baru kita bisa melihat hasilnya. Gitu, nah ini dia. Oke, jadi kalau kita scan berkali-kali, maka dia akan terus nambah ke bawah. Tapi kalau misalnya Anda pengen scan sekali dan dia cukup e, memasukkan jumlahnya, berapa diklik dulu di bagian edit, lalu diklik dua kali datanya, maka nanti dia akan masuk ke sini dan kita bisa edit jumlahnya. Gitu, terus untuk... Search, export dia juga sama ya, fungsinya untuk mencari dan juga mengekspor gitu. Nah, dia seperti ini sudah hasilnya. Oke, jadi itu dasar, itu uh, simpel dari aplikasi apa ya, inventory barang yang bisa kita buat atau akan kita pelajari nanti ya. Nah, di sini uh, tadi setelah barang itu keluar kita juga bisa melihat ya hasilnya ya. Nah ini. Nah, ini dan kita masuk ke dashboard lagi. Kita klik tombol update dashboard supaya ini update. Nah, ini dia akan menunjukkan hasil telah transaksinya dibuat seperti itu. Terus seperti bias juga di sini ada tombol apa namanya? Tombol save dan ada tombol exit. Oke, teman-teman eh, ya, demikian untuk video singkat kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu video tutorial lengkapnya di channel ini. Subscribe bagi yang belum subscribe, like dan komen untuk video ini, kita berjumpa di video selanjutnya, ya. Terima kasih, dan sampai jumpa.